Potong tumpeng, doa, dan pentas seni menjadi puncak kegiatan malam tirakatan di RT 1 dan RT 4 RW 11 Kampung Pandikluih, Purworejo, Jawa Tengah pada hari Rabu malam tanggal 16 Agustus tahun 2023 lalu. Kegiatan itu digeber dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Malam tirakatan merupakan sebuah istilah dalam bahasa Jawa, merujuk pada tradisi atau acara yang diadakan menjelang momen besar, tak terkecuali perayaan mendekati tanggal 17 Agustus. Malam tirakatan pada umumnya diisi dengan rangkaian syukuran, doa, dan introspeksi. Akan tetapi di Pandikluih, tirakatan menjadi lebih hidup dengan sentuhan seni yang memukau. Dikatakan oleh Ketua RT 4 Pandikluih, Hasairin, bahwa di malam tirakatan digelar pentas seni menarik sebagai ajang edukasi untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda yang sempat terhenti akibat pandemi. Adapun seni yang ditampilkan diantaranya tari jaipong, dolala, saja indah, dan irama nyanyian lainnya. Kegiatan malam tanggal 16 Agustus yaitu malam tasyakuran HUT RI yang ke-78, yaitu memperingati kemenangan di tahun-tahun yang dulu, yaitu kemerdekaan, merebut kemerdekaan dalam melawan penjajah, dan menanamkan rasa nasionalisme kepada semua anak-anak bangsa. Hazairin berharap melalui kegiatan malam tirakatan itu bisa menjadi lentera yang akan menjadi penerang sejati, semangat, dan kearifan lokal. Ia juga berharap agar Kampung Pandikluih semakin bersatu padu dan harmonis sehingga akan lebih baik di masa mendatang. Dari Purworejo, Maestia Andi Sanjaya, Bagelen Channel, melaporkan.